Melalui kesempatan ini kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait pembangunan pabrik baru PT MMKI yang merupakan komitmen Mitsubishi Motors yang telah berada di Indonesia sejak tahun 1970 dengan salah satu produk andalannya Volt yang sudah mencapai 2 juta unit. Bapak Presiden dapat kami laporkan produksi otomotif nasional pasarnya sudah mencapai 1,1 juta dan di sini ekspornya sebesar 200 ribu. Dan kalau kita bicara roda 2 pasarnya 6,5 juta dan ekspornya 208 ribu. Tenaga kerja di sektor ini sebesar 3 juta tenaga kerja baik otomotif roda 4 maupun roda 2. Industri ini tentunya menjadi penting dan ditargetkan pada tahun 2020 bisa mencapai 2,5 juta kendaraan. Dan kami lihat bahwa Indonesia merupakan tujuan investasi yang tepat pada sektor otomotif karena di kluster industri ini ada 3 pabrik besar yaitu Mitsubishi Motors, ada juga Suzuki dan Shanghai Yulin, satu kompleks di sini. Investasi itu bisa membuka lapangan kerja. Nah, itu kita juga harus pastikan bahwa kemampuan sumber daya manusia kita bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh industri yang berinvestasi di negara kita Indonesia. Kemampuan sumber daya manusia adalah salah satu pilar utama dalam kebijakan pemerataan ekonomi yang baru diluncurkan oleh pemerintah. Di sini kita akan menempuh dengan penguatan pendidikan vokasi, vocational school, dan juga vocational training, serta kewirausahaan dan pasar tenaga kerja. Pemerintah akan terus mengeluarkan kebijakan yang menemukan kecocokan kerja link and match atau job matching antara vokasi dan industri. Kita kuatkan program vokasi untuk industri yang memiliki asosiasi kuat dan skema vokasional yang telah berjalan seperti di sektor otomotif, sektor swasta, pariwisata, dan sektor perhubungan. Sehingga tenaga kerja kita tidak hanya pintar saat di kelas, tetapi juga handal di lapangan. Dan kami bersyukur kepada Bapak Presiden untuk dengan melakukan penandatangan.